Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Desember tahun 2015, 9 program manfaat asuransi menjadi 18 program manfaat asuransi yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 dan berlaku surut pada tanggal 1 Juli tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 mengatur tentang asuransi sosial prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asuransi sosial dalam Peraturan Pemerintah 102 meliputi THT atau Tabungan Hari Tua, JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM atau Jaminan Kematian dan Pensiun. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, bisa tolong dijelaskan Pak manfaat dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 Pak? Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah buat tugas yang diemban oleh prajurit TNI dan anggota Polri dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri merupakan tugas yang mempunyai risiko tinggi terhadap kemungkinan gugur, tewas, cacat, hilang dari operasi atau saat melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya. Sehingga diharapkan melalui peningkatan kesejahteraan tersebut, prajurit TNI, anggota Polri dapat lebih fokus dan tenang dalam melaksanakan tugas.